Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa mawlana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Dihormati tetamu yang kita raikan pada malam ini, al-fadil ustaz Ahmad Hanafiah bin Malik, yang tak perlu kita perkenalkan lagi lah. Oh, Masya Allah Rabbi. Saya sejak kenal Ustaz, baru kita tahu ni banyak kelebihannya. Bukan setakat kelebihan dari segi keberatan ya. Maka sebab Allah, Ustaz Hanafiah ni dia pandai boxing. Masa cuma pandai pertahan diri gitu. Saya duduk cadang nak buat program kat sini, kami bincang-bincang itu sebelum puasa Ustaz. Jadi kita buat satu hari, kita belajar seni pertahan macam mana sebut tak? Self-defense. Oh, self-defense. Cakap putih tu ya. Jadi Ustaz Ahmad, kemudian Ustaz Salafiah juga dia bikers. Masya Allah, Rabbi SWT. Kita dah bigar-bigar lah kesibukan tu banyak masa dengan aktiviti-aktiviti sosial. Masya Allah. Subhanallah, mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan Ustaz Hanafiah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan, Allah memberkati, Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada Ustaz Hanafiah, dan dikira seluruh hidupnya itu sebagai ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Seterusnya dihormati seluruh aidan kuasa, mahadal faizin, para asatiza, Syekh Abdullah Ustaz Muhammad yang bersama dengan kita pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sudah hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tak lupa juga kepada sahabat-sahabat Taman Syurga STS yang turut bersama dengan kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Assalamualaikum Muhammad. Program yang kita buat ini merupakan program bulanan untuk Ma'had Darul Faizin, program yang kita sebut sebagai program alat kemasyarakatan, sebagai dalam usaha kita untuk menyebarkan ilmu. Penumpuan bukan hanya untuk pengajian pelajar-pelajar di Ma'had Darul Faizin, bahkan wujudnya Darul Faizin di sini kita telah ialah untuk menyebarkan ilmu kepada seluruh masyarakat, khususnya di kawasan sekitar ini insyaAllah. Dan bukan hanya tentang sekalian ilmu yang kita ambil dari sini disampai dekat rumah sekitar ini, kita juga buat program dengan sahabat-sahabat yang buat rakaman, kita masuk upload dalam YouTube. Tuan-tuan, ilmu yang dapat kat sini ini tersebar seluruh dunia. InsyaAllah, Rabbi Subhanallah. Ini sebahagian daripada usaha kecil kita nak jadikan Ma'had Darul Faizin sebagai pusat pada ilmu. Pusat pada ilmu, bukan sekadar nak didik anak-anak pelajar ya. Bahkan seluruh masyarakat dapat mengambil manfaat daripada Ma'had Darul Faizin ini. Dan sebagai maklumat awal ya tuan-tuan, kepada tuan-tuan yang masih belum maklum bahawa pada setiap hari Ahad pun kita buat kuliah-kuliah duha di sini, pengajian kuliah duha berkitab pukul 9 sampai pukul 11. Saya nak ajak tuan-tuan main yang main dulu, tak cah kos kupang pun tak banyak-banyak kan, Bali tak minta kupang pun, tuan-tuan main je. Saya main mengaji, insyaAllah kita sediakan kitab-kitab untuk tuan mengaji, dan kita rotate ulama-ulama untuk guru yang hebat-hebat untuk mengajarkan kita supaya kita tak boring dengan seorang ustaz yang mengajar. Jadi setiap minggu kita tukar ustaz-ustaz yang membaca kitab-kitab khusus. Mudah-mudahan ia menjadi manfaat kepada kita insyaAllah. Tuan-tuan, berilah support dan sokongan kepada Ma'had Darul Faizin supaya kita akan terus menyebarkan ilmu kepada masyarakat ini. Tuan-tuan, tanpa tuan-tuan tak ada apa-apa Ma'had ini insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu sekadar ucapan alu-aluan saya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini diberkati oleh Allah, dikira oleh Allah sebagai amal soleh di sisinya, insyaAllah menjadi bekal kepada kita untuk melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang memasyal. Tanpa kita nak melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah Al-Malik
untuk menyampaikan ceramah beliau yang malam ini kita khusus tajuknya The Power of Sedekah ataupun Powernya Sedekah, insyaAllah. Fali atafadhal masyukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ونصلي ونسلم حذا بالخير سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله سيد السلام سعباي كمحن دار الفائزين satu-satu mahat yang ingin saya hadir kerana saya ingin ingin bertemu dengan ulama muda kita iaitu Ustaz Jafri. Selamping kehebatan ilmu dia, dia salah satu ulama yang dikategori terhandsome dalam Malaysia. Alhamdulillah malam ini kita ditemukan. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang lain, saya bukanlah orang yang layak untuk bercerita tentang power of sedekah, tetapi mana yang saya sempat, yang saya dapat sempat-sempat malam ini, pandai tidak bijak membuka dari musibah dia dapat pun saya buat takutnya. Pandai tidak bijak pun membuka, cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh saya kongsikan, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Saya bila sampai ke sini, saya rasa kecil, kecilnya. Sebab orang di sini, antara perempuan muslimin dan muslimat, Penang, saya dah banyak pergi. Lebih kurang banyak negara dah saya pergi, banyak negeri dah saya pergi, tapi tak boleh lawan kebangkitan agama di negeri Penang. Luar biasa. Pemuda-pemuda yang hebat, tuan-tuan datang, Allah Akbar. Dan negeri yang paling banyak mahatabis pada permahatian saya pilih, walaupun negeri ini tak besar mana, tapi pilih ini memang hebat dan mahatabis. Mudah-mudahan mahatabis Darul Faizin akan pergi jauh, bukan sekadar mentarbiah orang-orang yang datang di sini, tapi masyarakat setempat, dan insyaAllah di seluruh. Tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa lagi? Nak pantun dulu lah. Pantun dulu. Ini tu, kalau ada sejarum patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau saya ceramah ni ada silap dan salah, harap awal-awal lagi saya minta maaf, dan dosa saya minta yang dulu. Tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat, saya tak nak cerita panjang, cerita senang-senang. Apakah perkataan yang lebih mulia daripada Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang Melayu silap, kadang-kadang orang ni dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dia sebut man. Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan tempat ini bebas daripada kuman dan sampah. Betul-betul kan? Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dia kena sebut betul-betul Bismillahirrahmanirrahim, bukan man. Man tu dia mati kan? Jadi tuan-tuan, bila Allah sebut dengan nama Allah, Allah ajar kita sebut dengan nama Allah yang maha pemurah. Pemurahnya apa dia? Pemurah. Pemurah dia suka memberi. Sifat Ar-Rahman Allah SWT, dia tidak kira pada orang Islam ataupun orang kafir. Kalau Allah ni Tuhan yang maha tekut, maka ketika itu jangan harap setitik air pun untuk diberikan kepada orang-orang yang kufur, orang-orang kafir. Tetapi Allah Tuhan yang maha pemurah, Allah bagi rezeki melimpah ruah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang engkar, kepada orang-orang munafik. Kadang-kadang orang yang kafir itu lebih kaya daripada orang-orang Islam. Sedangkan orang Islam beribadah siang dan malam, orang Islam taat perintah Allah, jaga aurat, jaga tutur kata, jaga solat, jaga puasa, jaga ibadah, jaga adat, jaga akhlak. Tetapi orang Islam rezeki dia sedikit. Tetapi tengok orang kafir,
cuma tidak, dia memang menentang agama Allah dan kemudian dia menyembah berhala, tetapi rezeki mereka murah. Mana ni? Inilah sifat pemurahnya Allah SWT. Dia tidak kira, dia rezeki nak murah bukan bergantung kepada ketaatan, tetapi bergantung kepada usaha. Manjada wajada, siapa berusaha dia dapatkan hasilnya, siapa usaha habis-habisan dapat insyaAllah dengan izin Allah juga. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum pergi jauh, ada satu cerita. Cerita ni berlaku zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa AS satu hari berjalan-jalan. Bila dia berjalan-jalan di kawasan pasar, tiba-tiba ada malaikat maut turun. Malaikat maut turun merupai manusia dan mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kamu lihat pemuda di hujung sana." Dia tunjuk seorang pemuda lelaki. Dia akan mati dalam masa 3 hari. Nabi Musa pun pandang budak lelaki-lelaki itu. 3 hari lagi mati. Tiba-tiba tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, malaikat pun berlalu. Nabi Musa perhatian, 3 hari ini mati tak mati pemuda. Selepas 3 hari pemuda tersebut tidak mati. Selepas 3 minggu pemuda tersebut masih hidup dan bernafas lagi. Tuan-tuan dan perempuan, lantas Nabi Musa kebingungan, apakah malaikat maut melakukan kesilapan ataupun Allah Ta'ala kata kalau sampai ajal tidak awal sesaat tidak lebih sesaat, betul? Tetapi apakah ini berlaku kesilapan? Lantas malaikat maut pun turun dan ditanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa tanya, wahai malaikat maut, apa kau buat ini? Kau kata dia mati 3 hari ini tapi tak mati-mati, bahkan hari dia kata gini. Jawapan dia, wahai Nabi Allah Musa, benar firman Allah, bila tiba ajal seseorang tidak akan lebih sesaat, tidak akan kurang sesaat, tepat pada waktunya nyawanya akan tercabut. Tetapi tuan-tuan dan wahai Nabi Allah Musa, ketika aku ingin mencabut nyawanya ketika itu, tiba-tiba pada hari tersebut dia telah bersedekah dan sedekahnya telah menggembirakan Allah dan Allah telah menangguhkan ajalnya. Bila Allah menangguhkan ajalnya, malaikat pun tak tahu bila ajalnya, sehingga Allah Ta'ala beritahu kelak, siapa yang rasa dah nak mati malam ni, tolong-tolonglah sedekahlah, panjang sikit umur. Tuan-tuan, mungkin kita kata, ustaz ni cerita macam ni pula. Kuasa Allah tiada mustahil. Kalau sesuatu yang kita lakukan dan dapat menggembirakan Allah, ikhlas, sedekah itu ikhlas kerana Allah, maka Allah gembira, Allah mampu buat apa saja untuk hamba yang dia suka. Okey? Satu. Nombor 2, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, tuan-tuan tak perasan ke orang-orang yang jahat dalam dunia, dia jahat, jahat, gangster jahat, tuan-tuan jahat sampai ketua hidup, ramai orang jahat hidup sampai tua-tua, tuan-tuan. Tetapi jangan ingat dia orang jahat-jahat macam tu je. Mereka juga melakukan kebajikan. Antara kebajikan yang mereka suka buat, iaitu bersedekah. Orang jahat suka sedekah. Orang minta duit, nak bayar bil api, bayar. Lelaki dia suka sedekah. Kerana itulah antara sebab yang mengatakan umur mereka panjang. Mungkin disebabkan sedekah itulah Allah membuka pintu taubat pada mereka untuk kembali ke pangkal jalan. Sedekah, tuan-tuan. The power of sedekah, tuan-tuan jangan lupa, power of sedekah ada satu lagi, iaitu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, iaitu dia akan melahirkan jiwa kita sebagai orang-orang yang bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang sesiapa yang bersyukur, kami akan tambah nikmatnya, dan barang sesiapa yang kufur, kau tunggulah azab kami yang pedih. Ini tuan-tuan, kalau kita dah bersedekah, itu tanda kita bersyukur. Contoh dalam bulan Ramadan. Ramadan antara bulan yang paling banyak Nabi bersedekah. Kita nak ikut siapa? Ikut Nabi lah. Tetapi Nabi juga setiap hari Nabi bersedekah, tuan-tuan. Nabi akan melakukan sedekah setiap hari.
Walaupun apa yang ada Nabi ada itu dia bagi. Tak ada masalah. Nabi tidak boleh tidur malam kalau ada beberapa dinar yang berlebihan di dalam rumah dia. Nabi tak mampu. Nabi mesti sedekah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, sedekah akan melahirkan manusia yang pertama bersyukur. Orang yang bersyukur, tuan-tuan, hati dia tenang, jiwa dia senang, dia tak pening kepala, dia tak kisah sedekah. Dan dia bertanya, barang sesiapa yang bersyukur, barang sesiapa yang sedekah, barang sesiapa yang taat, Allah akan tambahkan nikmatnya. Kita sedekah RM1, Allah bagi RM10. Itu janji Allah. Kita sedekah satu perkara, tuan-tuan, ni ambil satu kisah Sayyidina Ali. Satu hari Sayyidina Ali tak ada apa benda, tak ada apa benda makan. Tiba-tiba adalah duit sikit. Siti Fatimah dia minta Ali, Sayyidina Ali, pergi ke pasar beli sebungkus roti. Teringin sangat nak makan roti. Jadi siap, Sayyidina Ali pun pergi ke pasar beli satu roti. Dia tu roti. Duit ngam-ngam ke dia tu roti. Dalam perjalanan balik, tiba-tiba ada seorang pakcik 3-4 hari tak pakai. Pakcik 3 hari tak pakai. Wahai Sayyidina Ali, tolong aku tak makan 3 hari dah. Maka Sayyidina Ali bagi sebungkus roti. Bagi sebungkus roti. Pakcik ni pun makan depan-depan tu habis. Ali pun balik ke rumah kepala, tapi dia tenang. Sayyidina Ali ni seorang yang tenang. Balik ke rumah, jumpa Fatimah. Fatimah kata, mana roti? Roti dalam perjalanan balik tadi aku ditahan oleh seorang pengemis tua, dia dah tak makan 3 hari, kita baru tak makan 2 hari. Oh Allah, Allah. Oh, Fatimah pun kata, Allahu Akbar, lapar ni bang. Tak apa, sekejap lagi Allah tidak pernah berdusta, maka Allah akan gandakan rezeki kita sedekah. Tuan-tuan, selang beberapa jam, rumah Sayyidina Ali, orang ketuk pintu dan salam diberi. Sayyidina Ali menjawab salam tersebut, maka sampai 9 buku roti. 9 buku roti baru, panas-panas, hangat-hangat roti tu bawa main daripada kilang, bawa. Saya kata, apa hal ni, toke kilang roti bagi kat Sayyidina Ali 9 buku roti dihantar oleh pekerja dia. Ha? Saya kata, Fatimah pun senyum, bang, benarlah janji Allah, Allah akan ganda pahala orang bersedekah. Sayyidina Ali kata, tidak, pemuda ini menipu aku. Ha? Menipu apa kebenarnya? Allah telah kata kalau aku sedekah sebuku roti, Allah akan bagi balasan 10 buku roti. Sayyidina Ali cakap, terlalu, mana ni baru 9, mana satu? Dia kata, satu dalam on the way aku bawa tadi, bau dia sedap dengan aku, makan satu. Tak apa, aku sedekah. Tuan-tuan, Sayyidina Ali kata, yang kau makan tu aku sedekah. Sekejap lagi dah habis roti ini dihidangkan di rumah. Hidangi di rumah 10 keping roti ini, dan tiba-tiba pintu rumah Sayyidina Ali ketuk lagi. Ada orang hantar 10 buku roti lagi. Sebab dia sedekah pada orang yang hantar. Yang tadi, yang hantar tadi, dia makan satu buku tu, dia hantar 10 buku lagi. Tuan-tuan, hari ini keyakinan kita terhadap janji-janji Allah semakin pudar. Sebab kita terpengaruh. Nak balik kampung ni, nak balik kampung, nak balik KL, kena isi minyak. Betul tak? Saya cerita satu pengalaman lah. Ni lebih kurang 10 tahun dulu lah, masa baru-baru keluar TV. Saya diminta ceramah dekat area utara lah, tak jauh dari sini. Ceramah mahal hijrah, pergi buat kat Padang, duduk atas stage lagi besar kat sini, main duk ramai orang duk tak ni. Lepas ceramah, tuan-tuan, orang tak nampak. Dah lah tak nampak, kacau-kacau-kacau, ustaz TV ni main tak nampak. Habis saya dapat sampul surat. Biasalah ustaz-ustaz ceramah ni dapat sampul surat. Bila dapat sampul surat, tuan-tuan, dia tulis kat situ, sanggup hati kepada
Al-Fadil Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Masa panjang dia berat. Saya pun kata Alhamdulillah, saya apa, dulu saya pakai Citra. Citra ni memang kuat berkedalah minyak tuan. Dia isi 80, dia macam rupa 40 je. Saya main daripada Gombak sampai ke utara kan. Minyak habis. Duit dalam akaun saya masa tu ada RM10. Smart tag saya ngam-ngam tag. Terus habis. Dah balik ada duit. Tuan-tuan, saya buka sampul surat tu. Saya jumpa RM30. Daripada Gombak aku main sampai ke tempat tersebut, orang bagi RM30. Cincaluk punya orang belacang kunyit, cincaluk punya penganjur, RM30 dia bagi. Tapi saya tak marah. Saya dapat RM30 tu, saya cium macam warak dan cium. Sebab Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan RM30 ini lebih berkat daripada RM3,000. Pergi petropam isi minyak RM25. Mana lagi RM5 tak? RM5. Masa saya nak isi tu, ada seorang pakcik tu nampak badan terlalu busuk, bau busuk, busuk lah. Tak duit. Saya kata, Allah, aku dah tak ada duit ni. Dia minta duit. Saya bagi RM5. Ambil RM5, RM20 saya isi minyak. Saya berdebar-debar daripada utara tu. Saya nak balik, saya terpaksa lalu tikam batu. Nak lalu tol duit tak nak. Lalu tikam batu, lalu turun Pinang. Sebab subuh saya ada ceramah, kuliah subuh di Rawang Perdana. RM25 minta Citra pun tak terangkat. Merahnya lah. Saya pun zikirlah, bismillah. Bukan minyak yang menjalankan, Allah yang menjalankan. Bukan minyak yang menentukan kenderaan itu selamat sampai, tetapi Allah yang menentukan selamat sampai. Bukan Citra yang menentukan saya sampai, tapi Allah yang akan menentukan sampai. Tuan-tuan percayalah, RM25 daripada utara sampai ke Rawang Perdana, sampai solat subuh tuan-tuan. Sampai tuan-tuan, saya menangis. Itulah Allah tunjuk kebesaran. Wahai Hanafiah, ini wujud Allah campak. Makin kuat iman saya bahawa Allah Ta'ala itu wujud, dan Allah Ta'ala tidak akan mensisirkan mereka yang membantu mengembangkan agama Islam, membantu agama Allah. Sekejap tuan-tuan, bawa kereta lalu sampai sekolah subuh. Habis kuliah subuh biasalah, KL kalau kuliah subuh yang dulu-dulu ni 2 apel lebih empat. Yang hari ni saya buka silap 3 apel. Alhamdulillah. Tiba-tiba lepas salam-salam tu, tiba-tiba ada seorang pakcik, "Ustaz, mak saya ni minat subuh kat Ustaz. Biar dia kata kalau jumpa Ustaz nanti bagi emblem ni." Dia pun bagi. Saya buka emblem. Tak lah, buka lepas dia. Buka lah kereta. Kita pun dapat dan kita meruk muka. Kalau tebal kami main lagi, kalau tak tebal sorry. Tapi tuan-tuan ni luar lah. Jadi saya pun buka tuan-tuan dan perempuan, subhanallah. Makcik tu bagi kat saya sagu hati sebab dia mengamalkan petua, dan alhamdulillah petua tu menyebabkan dia rasa selesa. Alhamdulillah dia bagi 1,000. Tadi berapa hati? 200, jadi 300, 300, tambah ni 1,300. Sekejap lagi tuan-tuan, saya pun dah balik, naik kereta Citra lah. Mula-mula saya nak try. Aku kata, demi Allah, aku cuba Citra aku ni, sampai tak sampai rumah. Saya pun keluar daripada Rawang Perdana, jalan, tiba-tiba dapat panggilan daripada Subang, ada satu kilang, kerasukan selama 3 hari, kilang. Yang kena rasuk ni Bangladesh. Kau pernah tengok Bangladesh kena rasuk? Aku pun tak pernah tengok. Bangladesh kerja kilang buat kepala pipe. Dia cakap bahasa pelik, dia cakap bahasa siang. Bangladesh cakap sihir. Lagu mana? Tentera apa-apa yang apa berlaku tentera? Saya pun pergi
Bila pergi sana tuan-tuan, apa berlaku? Masuk toke kilang ke China. Dia kata, Ustaz Hanafi, I'll get your phone number from my friend. Dia kata, okey, okay. Mana? Tengok tuan-tuan, dalam kilang tu lebih kurang dalam 30 orang. Oh, macam-macam apa. Selalu yang kena rasuk, kita jumpa perempuan. Ini, dah lelaki kena rasuk. Badan sadung-sadung. Gelap juga lah. Yang ni tengok orang lain, macam nampak gigi lah. Saya berapa-apa. Saya kata, Ya Allah, sesungguhnya aku ni manusia yang paling jahil. Ya Allah, sesungguhnya aku manusia yang paling banyak melakukan dosa. Bantulah aku, Ya Allah. Kerana kau telah menghubungkan aku dengan Cina ni, kau bantulah aku untuk bantu tunjuk Islam ni agama kebenaran. Maka apabila aku duduk ramai-ramai tu, saya kata kumpul ke setempat, ada yang bentuk limau. Dia serang saya, dia orang tak tahu saya ilmu silat. Limau serang. Serang saya pun cangkuk dengan leher. Pang. Memang saya terak lah. Dia cakap, saya pun cangkuk leher dia lipat balik. Berdebam, jatuh ke tonggeng. Dia bangkit balik. Kalau manusia biasa, dapat tengkuk lah. Ji dalam badannya. Lantas, darah kumpul tu saya pulangkan ke sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih sikit. Suara yang mengilai, suara yang menjerit, suara yang runduk. Ya, habis saja azan, semua sekali sembuh. Cina tu punya respect kat saya, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu berapa dia bagi dalam emblem? 3,000. 3,000 itu. Saya bingung. Saya bukannya belakang 3,000 ringgit, tapi saya menangis. Allah itu wujud dan Allah tidak pernah berbohong. Yang berbohong kita, yang penipu kita. Allah kalau janji dia tunaikan. Janji ditepati, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dirahmati Allah. Mari kita lihat. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita paling takut nak sedekah 20 sen, 30 sen. Nipi masuk masjid. Masuk masjid. Masuk surau. Masuklah masjid surau. Bagi 20 sen lah. Tak bagi. Tapi bila pergi tanda salam, hang bagi 20 sen. 20 sen. Tak bagi 20 sen, tak boleh masuk. No entry. Bagi 20 sen, tak boleh masuk. Masuk pula tuan-tuan tanda salam. Bau-bau apa? Hawau punya bau. Bau kau-kau punya bau. Bila masuk, dah nak terbuang sangat ni. Masuk-masuk, tutup pintu. Senang pun tak nak kunci pun dah hebat. Rembat-rembat tu, tengok bahan melingkau panjang. Negro punya, dia lupa nak pam. Begitu pun dia tarik-tarik. 3 kali pam, bawa halut belakang. Allahu Akbar. Kita pun duduk. Duduk-duduk, bagi lepas. Masa duduk tu nak buang pun tak ada selera. Sebab apa? Dekat dinding tandas tu macam-macam gambar dah. Urut, geli-geli. Geli-geli, urut-urut. Macam-macam ada. Hubungi. Dia ada yang tutup nombor telefon. Macam-macam. Ada kawan saya kata, aku nakai. Orang bubur lah urut geli-geli. Aku pun telefon. Telefon makcik tu angkat. Makcik tu kata, hari ni dia kena 20 orang telefon aku. Dia kata, nak urut geli-geli. Aku geli dengar. Tuan-tuan, apa berlaku tuan-tuan? Nak buang. Lepas buang, lepas lega. Tiba-tiba nak basuh. Ayah, tak ada. 20 sen pun. Dia gerabil. Dan tandas awam. Bukan tandas awam dekat sini. Tandas awam dekat lain. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jalan. Keluar. Keluar. Itulah kadang-kadang kalau air tak ada, spender ada di mangsa. Itu yang ramai orang spender hilang tu. Dia kesat, dia campak, dia buang. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, bukan saya cerita benda kotor. Tapi tuan-tuan tengok sikap tuan-tuan masuk surau dalam masjid. Masuk surau, ambil wuduk macam apa?
Chinese people. Wow. Bukan masuk tangan ke siku sampai ke tiang masuk. Macam-macam perangai orang. Dah habis tu. Tengok dalam masjid ada kipas, dia pasang 5. Tembak kat dia seorang. Ni first time saya ceramah mau siapkan teh tarik. Yes. Saya ni. Saya punya wanita lain cik, saya kahwin dua tuan-tuan. Buah tak ada buah. Dah tak faham. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tengok tadi, tuan-tuan masuk tanda, tuan-tuan masuk surau, pasang kipas 5. Bil api, bil surau, bil api, bil masjid, satu bayar, bil api, naik. Tuan-tuan tak pernah fikir. Tuan-tuan tolonglah, ubah tuan-tuan. Saya pesan kepada diri saya, saya memang amalkan. Masuk surau, masuk masjid, saya akan sedekah duit. Terutama duit sini, sedekah lelah ikan. Tuan-tuan masuklah, buat mulai besok, tiap-tiap kali solat, sedekah. Janji nanti kita, ya Allah, hari ini, besok sampai aku mati, aku nak tiap-tiap hari aku sedekah. Aku tak mampu, aku orang miskin, aku nak sedekah, duit syirik pun tak apa. Kumpul duit 1 sen, cari buah kancil, korek buah sofa, yang kita sampu jumpa, tu kumpul sikit-sikit, 1 hari, itulah. Itulah. Tuan-tuan dan perempuan, saya pernah ceramah di sebuah masjid macam ni. Tiba-tiba ada seorang datuk tu, dia marah dengan saya. Saya kata, saya cakap macam ni, tiba-tiba dia terasa lebih. Dia hentak lantai masjid, dia kata, "Hey Ustaz, you don't know who I am. I'm a Dato' Sri. You don't know who I am. You don't know. You don't teach me about sedekah. You don't know who I am. Last year I bagi 1 million sedekah kat Kamboja buat masjid. Who are you want to teach me?" Dia cakap, "Allah, tengah kuliah tuan-tuan. Itulah kadang-kadang kuliah. Kita cakap lembut-lembut, orang tempelak tentang pula. Ada orang terasa, tak tahu. Tak tahu kenapa. Dia kadang-kadang orang main masjid, orang main surau ni, dia hangat hati sendiri. Kita bukan cakap apa-apa, kita cakap sedekah, galak. Saya kalau kat masjid surau, saya cakap lembut-lembut tuan-tuan. Tapi dia hangat, tak tahulah. Ada jin, ifrit masuk Ramadan dia, tak tahulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, apa berlaku? Tuan-tuan yang sedekah masuk masjid surau 20 sen tapi tuan-tuan sedekah ikhlas kerana Allah, silap-silap pahala tuan-tuan lebih besar daripada pahala sedekah 1 juta tadi. Syarat dia ikhlas. Orang yang sedekah 1 juta tadi dan dia ingat jumlah sedekah dia, tunggu, silap-silap sedekah yang dia bagi 1 juta itu pahalanya mungkin lebih rendah daripada 20 sen yang kita sedekah dengan ikhlas. Tuan-tuan tolong, jangan tunggu sedekah pada hari Jumaat sahaja. Jangan tunggu sedekah pada bulan Ramadan sahaja. Sebab kita belum tentu sampai Jumaat depan. Dan kita belum tentu bertemu Ramadan akan datang. Maka, pujuklah hati kita, wahai muslimin, wahai muslimat, supaya dapat hidupkan budaya sedekah, amalan sedekah sebagai perkara sunat dan sunnah, supaya kita dapat hidup dengan hati yang lebih bersih. Tuan-tuan, orang yang bersedekah terjauh daripada sifat kedekut. Tuan-tuan pernah dengar, tengok cerita Piramli Haji Bahir? Pernah tengok? Apa cerita Haji Bahir? Oh, labu labi kan? Hai, nama saya Labu. Saya tukar masak kepada Haji Bahir. Oh, saya kerja kat sini gaji kecil, tetapi saya ada mata air kat sini. Kena pula seorang Labi, Piramli bagi Labi. Hai, saya Labi. Saya lebar Tuan Haji Bahir. Tuan Haji Bahir memang ada rumah besar, kereta besar. Nak tengok kereta Haji Bahir? Dia pun tunjuk, tunjuk. Cantik bukan? Macam setan. Tuan-tuan, Piramli tuan-tuan, dia dah tunjuk sifat orang kaya yang kedekut. Dan orang yang kaya kedekut, tuan-tuan, tunggu balasan daripada Allah. Banyak duit yang mengalir pada benda-benda yang Allah rosakkan hidup mereka. Contoh, orang kaya yang kedekut, tuan-tuan, berkira dengan gaji. Dia bibi Indonesia. Dia ada bibi kerja Indonesia.
Bibit gaji bibi Indonesia tu dia bayar sikit ya tuan. Kalau pecah cawan dia kira cawan ni mahal pula gaji. Berkira sangat pemimpin dengan Indonesia. Indonesia lari, bibit Indonesia tu lari daripada rumah. Lepas tu dia pergi agensi bayar 7,000 dan ambil bibi baru. Bibi yang kerja dengan dia tak sampai 1,000 lagi. Duit 7,000 dah habis. Balasan bagi orang kerekut. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ramai juga orang kaya yang kerekut. Keretanya selalu rosak. Dia beli kereta, orang salesman cakap kereta ni tak pernah rosak punya. Baru. Tayar pun plastik lagi. Semua benda cover plastik. Beli baru tuan-tuan. Tapi bawa kerja rosak. Bawa kerja rosak. Hidupnya sentiasa dirundung masalah. Dan duit dia akan keluar pada masalah tersebut. Tiba-tiba orang kaya yang kedekut tuan-tuan. Anak dia buat masalah. Terlibat dengan dadah. Saya pernah, saya ada rumah pemulihan akhlak dan dadah. Di rumah pemulihan akhlak saya ada 3,800 orang remaja-remaja yang terlibat dengan masalah dadah. Dan ada satu kisah tentang antara anak murid saya, dia anak seorang jutawan. Jutawan ini terpaksa telefon pengedar dadah untuk datang ke rumah tuan-tuan untuk menjual dadah kepada anaknya. Anak dia seorang lelaki yang besar dan selalu memukul ibu dan ayah kalau tak beli dadah untuk dia. Dia telah membelanjakan ikut-ikut. Dia telah membelanjakan beli dadah untuk dia. Untuk siapa? Untuk Allah SWT. Dia beli dadah untuk anak dia sebanyak 1.3 juta ringgit. Banyak tuan-tuan. Dadah dia syabu dia memakai. Duit habis di situ. Tetapi saya perasan Haji ni, Datuk ni, setiap kali jutawan ini, setiap kali masuk masjid dan surau, setiap kali ceramah tuan-tuan, tak pun lalu depan dia, dia tak ulu. Tak tahu. Hati-hati. Tabung yang bergerak di hadapan anda adalah gerakan daripada Allah sebagai ujian. Minta pada anda, bagilah sumbangan. Tak banyak, tak apa. Tapi ikhlas dalam keadaan. Buka beg duit, nampak RM50, nampak RM1. Bagi sini, jangan bagi RM50. Kalau bagi RM50, tak apa. Kalau dalam bank ada RM50 juta, tak apa. Tapi tuan-tuan, bagilah, jangan langsung tak bagi. Yang bergerak itu sebenarnya adalah gerakan daripada Allah menguji iman kita. Adakah kita benar-benar beriman kepada Allah SWT? Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya minum dulu. Kesian air ini, dah sejuk. Minum. Minum as. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya cerita satu peristiwa. Saya seorang businessman sebelum ni. Banyaklah sewa kereta, sewa jual kereta. Satu hari tuan-tuan, saya berada dalam keadaan kesusahan yang amat sangat luar biasa susah. Nak makan pun susah tuan-tuan. Bisnes saya ada naik, tak ada jatuh. Bila inflasi bisnes kita susah tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tanya kawan-kawan saya yang meniaga Yusra tuan-tuan, pening kepala, tak tahu macam mana. Dulu tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat meniaga Yusra, sebelum raya boleh jual 20 biji. Seorang saya spend 20 biji sebelum raya lah ni. Nak jual 2 biji, satu kedai nak jual 2 biji pun susah tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya masa tu dalam keadaan kesusahan. Saya susah, tengah naik motor. Duit memang tak ada tuan-tuan. Tiba-tiba mak saya telefon. Maiko, bahan, mak nak duit 300 tidak? Mak nak kau kerugi. Allahu Akbar. Okey mak, 225. Macam tu anak. Baru anak betul. 225. Kejap lagi mak ambil tu. Saya pun pergi bank, cucuk-cucuk 200 setengah. Tahu kalau
Terserah mak nak 300. Sekejap lagi saya pergi pinjam kawan saya 100. RM50 simpan. Buat kerja hujung-hujung. RM50 cash. Saya pun mak. Mak, abang dah back in 300. Okey. Terima kasih abang. Mak doa abang buat rezeki. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekali lagi Allah tunjuk Allah itu wujud. Dan Allah itu sayang pada orang-orang yang bersedekah. Saya dalam perjalanan balik naik motor tuan-tuan, tiba-tiba ada satu jemputan untuk tazkirah. Saya pun pergilah tazkirah tersebut. Saya dibenarkan bercakap 15 minit saja. Tazkirah bukan benda ni 15 minit tak cakap. Tuan-tuan subhanallah, saya dibagi oleh Allah rezeki 1000 Allah. Tuan-tuan, saya ni penceramah yang paling, tak tahu tak ustaz lain pernah, saya tak pernah. Saya pernah berceramah di Stadium Syahdan, tengah-tengah konser stesi tu kan. Stesi tu jahatnya kamu kan, jahatnya kamu kan, cintaku bukan cinta pakai buang. Dia menangi-nangi dia tu. Okey, kita rehat sebentar. Kita menjemput penceramah daripada TV9 Ustaz Rafiq bermalik menyampaikan tazkirah 15 minit. Aku pun tak cakap apa. Jadi dia tengok stesi berompak sana. Mak ayah cantik. Aku pun tak. Duduk depan ni kapal berpeluk-peluk ni. Macam mana? Saya pun tazkirah lah. Tuan-tuan, sebenarnya suara saya lagi sedap daripada suara orang lain, tuan-tuan. Saya kalau menyanyi, tuan-tuan, Allahu Akbar. Orang lain menyanyi, hujan turun. Saya menyanyi, hujan yang turun tu naik balik. Malah petang ke kau, tuan-tuan. Saya memang dah, jadi apa berlaku, saya pun bagi tazkirah. Itulah first time dalam hidup saya. Bagi tazkirah selama 15 minit, dibayar RM5,000. Tapi saya nak cerita peristiwa sebelum saya cerita. Tuan-tuan, cerita sebelum tu saya telah bersedekah. Sedekah ini bukanlah bentuk sedekah sebenar. Hutang. Kawan saya datang, kereta dia kena tarik. Dia tak ada kereta, kita kena tarik. Saya ada sedikit kereta lebih, saya bagi kawan saya guna. Lepas tu dia kata, nak balik kampung, nak pinjam 500. Saya pun tadi 500. 500 bagi, dah lah kereta pun dia ambil, bagi pinjam 500, dia kata balik nanti dia balik 500. Tuan-tuan, kadang-kadang bersedekah dengan memberi hutang, kadang-kadang memberi hutang tu lebih besar pahala daripada sedekah. Kadang-kadang, faham? Sebab sedekah ni kita bagi. Tapi saya nak cakap, kalau bagi sedekah boleh, tapi kalau orang minta sedekah, tuan-tuan tak bagi bayar. Macam kita minta sedekah, ni program. Kita ada banyak mana dia bagi. Jangan tak bagi, kalau tak bagi bayar. Sebab itu test from Allah, ujian daripada Allah. Baik. Tuan-tuan, ni kawan ni dia kata aku bayar balik. Dia hamil 500 ni, aku bayar balik. Saya pun bagi pinjam. Tuan-tuan, kereta dia guna, 500 pun dia guna. Tiba-tiba dia balik, dia bagi balik 500. Dah, 500. Aku dah settle lah masalah aku. Kereta aku pinjam. Tuan-tuan, 500 saya dapat balik. Tapi masa tu, masa dia nak pinjam duit tu, dia betul-betul terdesak. Kita terdesak nak guna duit. Pinjam duit, debit, nak pinjam kat orang ni. Jatuh bayi muka. Saya nak pinjam kat Ustaz. Jadi, Ustaz, mana dia ada masalah sikit Ustaz. Pinjam 2 juta Ustaz, boleh tak Ustaz? Ustaz kata tak apa, dari account saya ada 28 juta dan sebenarnya ada 2.2 million sebenarnya, tapi tak apa, ambil lah bagi saya bayar balik. Tapi pahala kita membantu saudara kita yang berada dalam keadaan kesusahan, kita dapat pahala yang lebih besar daripada sedekah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kejap okay. Balik bab sedekah. Saya tadi, sebab saya bagi pinjam 500, bagi pinjam kereta, saya pergi ceramah tengah-tengah konsert stesi tu, dapat 5,000. Kuasa Allah. Saya seorang penceramah yang tak letak agam. Dan panggil saya ceramah, 1,000 lebih.
standard Ustaz-Ustaz TV, TV, TV ni seribu lebih tuan. Saya tak pernah letak. Baik ya. Ini urusan agama. Aku datang sini nak berdakwah. Saya minta tuan-tuan doa supaya saya dan keluarga saya dapat beli, dapat syurga sebelah Rasulullah SAW. Saya nak yang gitu. Dia tuan-tuan doa, saya punya syurga sebelah syurga Rasulullah. Itu dia saya nak yang itu. Bukan duit. Duit ni habis tuan-tuan. Duit yang kita bagi itu tu rezeki kita dengan Allah. Duit yang kita bagi itulah duit kita dengan Allah Ta'ala dan kita dengan. Duit yang kita simpan belum tentu duit kita. Faham? Duit yang kita simpan dalam bank belum tentu duit kita. Tetapi duit yang kita sedekah kepada mahatafis, sedekah pada fakir miskin, sedekah pada masjid, sedekah pada surau, duit itu adalah duit kita. Sebab dimasukkan dalam akaun pahala. Tuan-tuan, saya suka sesikit orang-orang yang bersedekah tuan-tuan, subhanallah, dia banyak sedekah. Perkara yang paling senang, ibadah yang paling senang dalam dunia, perkara yang paling senang dalam dunia adalah sedekah. Nak masuk syurga, yang paling senang nak masuk syurga, sedekah. Bukannya sembahyang. Sembahyang ada syarat sah, ada kala batal, ada kala tajwid silap. Mengaji Quran kadang-kadang tercampur riya, tercampur takabur. Orang puji tajwid kita hebat, tarannum kita tinggi, telah hebat, kita teriak. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, kita tolong orang kadang-kadang wujud mari, takabur mari. Tetapi sedekah, subhanallah, subhanallah, tuan-tuan, sedekah. Satu hari Rasulullah SAW bercerita tentang syurga. Dia cerita pada sahabat. Dia cerita kepada sahabat, wahai sahabat, syurga ni siapa-siapa masuk nanti lepas jabatan, dekat situ ada banyak pintu. Pintu pertama, pintu jihad fi sabilillah. Pintu kedua, pintu solat. Pintu ketiga, pintu sedekah. Pintu keempat, pintu Quran. Pintu kelima, dia ada banyak pintu. Habis-habis pintu tu, habis-habis Nabi sembang macam tu, Nabi jalan. Sayyidina Ali kejar di belakang. Sayyidina Ali kejar, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepada kamu, aku nanti masuk syurga, pintu mana yang kamu panggil aku? Rasulullah pun peluk Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ketahuilah bahawa semua pintu syurga akan memanggil-manggil nama Abu Bakar untuk masuk ke dalam pintu-pintu itu semua. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya nak harap tahajud saya. Nak harap tahajud saya. Saya pun tak tahu lah tuan-tuan. Banyaknya terkejut. Saya nak harap semayang saya terkadang entah usyuk, entah tidak, tuan-tuan. Entah Allah terima atau tidak, tak tahu tuan-tuan. Dan tuan-tuan, nak harap puasa, mata duk tengok TV, mata duk tengok Facebook, mata duk tengok ni, entah banyak mana pahala saya tuan-tuan. Nak masuk syurga dengan mengaji Quran, Quran pun tuan-tuan, berapa kali saya kata tuan-tuan, nak masuk sebab zikir, nak masuk sebab fisabilillah susah. Tetapi insyaAllah saya yakin pada Allah Ta'ala, yakin bahawa dengan bersedekah ada jalan yang paling mudah untuk menempah syurga. Sedekah, saya tak nak tuan-tuan sedekah banyak-banyak. Sekali sedekah lepas tu tak sedekah, tak. Tapi saya nak tuan-tuan sedekah secara istiqamah. Tiap-tiap hari tuan-tuan sedekah musim, musim sikit duit, insyaAllah sebulan 30 ringgit. Tuan-tuan bayar astro lagi mahal daripada sedekah, tuan-tuan jawab depan Allah, jawab depan Allah. Tuan-tuan banyak buat maksiat daripada duit tu dah habis pada maksiat daripada sedekah fisabilillah, tuan-tuan jawab depan Allah. Kejap tuan-tuan, saya teringat satu cerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang
kita tengok seorang jutawan bilioner di Malaysia, nama dia siapa? Syed Mokhtar Al-Bukhari. Nah, subhanallah, dia cerita dalam buku-buku yang saya baca, Syed Mokhtar Al-Bukhari dia berniaga, dia tak pernah masuk universiti, tak ada degree, tak ada PhD. Syed Mokhtar Al-Bukhari dia berniaga lembu. Tak siap saya umur 18 tahun dia berniaga lembu. Dia beli lembu, dia jual. Dia jual, dia jual. Dia pada tahun dulu ni, lembu tu dia dapat untung banyak. Dia dapat untung 1,500. Mak dia tahu dapat untung 1,500. Mak dia minta setengah, 750. Mak dia kata zakat. Dia tegur mak dia, zakat 2.5. Zakat hanya cukup haul dan nifak dan nisab. Tuan-tuan dan perempuan, tetapi apa berlaku? Mak dia kata, percayalah, ni bukan zakat saja, ni juga sedekah. Kita kalau kaya, jiran-jiran kita miskin, maka ketika itu bahaya. Maka apa berlaku? Mak dia buat apa? Ambil 750 daripada 1,500 ni. Mak dia pertama beli gasoline. Tahu gasoline? Tahu gasoline? Kau tahu gasoline tak kecil? Tak tahu gasoline ni dia pump tu. Dia ada lampu dan mentol dia. Gasoline. Dan gasoline itu diletakkan dalam surau-surau untuk menerangi solat maghrib, isyak dan juga solat subuh. Hebat tuan-tuan, betapa besarnya pahala sedekah tersebut. Dan sebahagian daripada duit itu mak dia bagi pada anak-anak jiran-jiran yang masih bersekolah untuk memastikan tidak ada cemburu pada orang-orang kaya. Inilah sistem yang sebenarnya. Kalau kita kaya, jiran kita susah, mungkin jiran kita sakit hati dan kita depan. Nabi beritahu kalau kita makan, masak sup sedap-sedap, banyakkan kuah, kuah itu kita bagi jiran, ataupun daging itu kita bagi jiran, kita makan kuah. Oh, padan kita. Dah, wow. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimah, tolonglah. Saya bercerita ni, saya tak nak banyak berhujah, tapi saya nak tuan-tuan rasa nikmat ni bersedekah. Muslimah, Nabi pernah menangis dan ditanya oleh Aisyah. Lantas Nabi beritahu, wahai Aisyah, aku menangis kerana dalam Isra' Mi'raj aku nampak perempuan paling ramai dalam neraka. Jadi aku takut umat aku di sana. Jadi apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat? Maka satu perkara yang dibuat, iaitu banyakkanlah bersedekah. Muslimat banyak sedekah. Kalau tak sedekah, baik, baik. InsyaAllah, sedekah juga boleh menghapuskan dosa. Sedekah juga boleh menjauhkan kita daripada ditimpa musibah. Musibah ini telah dikadarkan, telah ditakdirkan untuk kena pada kita disebabkan sedekah. Allah Ta'ala telah memanjangkan umur kita. Allah Ta'ala membebaskan penyakit. Dengan sedekah boleh membebaskan penyakit. InsyaAllah, tentera mohon muslimin dan muslimat, yakinlah kepada Allah dengan sedekah itu dapat memasukkan kita ke dalam syurga. Sedekahlah dengan hati yang ikhlas. Saya minum dulu. Selalu pergi mana-mana memang orang bagian yang putih ya. Tu kebanyakan ustaz-ustaz ini sakit juga. Cuma mana-mana air putih, air putih, air putih. Ramai ustaz ini sakit. Saya tak minta banyak fresh orange satu jam lah. Buah tak payah lah. Tapi padu je lah kalau tak buah lah. Saya tak makan pisang, strawberry, coklat, saya makan tu tak. Di musim cempedak, patut goreng cempedak. Sambil orang tanya soalan, saya punya apa soalan. Okay, gurau pun tak sudah. Saya nak tutup. Atau kita nak buka sesi soalan apa tak? Kita buka sesi soal siasat. Siapa-siapa nak tanya, silakan. Kalau ada soalan, saya tak boleh lama sebab saya tidak boleh kira. Ada soalan? Saya kira sampai 10. Tak ada soalan, saya boleh. Satu.
dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ya, kalau tak ada soalan, saya tahu ini bukan rancangan tanya Ustaz. Saya tahu. Tapi saya buka rancangan pada nanti Ustaz tanya engkau. Saya tanya pun. Siap tu? Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, saya nak sambung cerita saya buka dua hari tadi. Tuan-tuan nampaklah, daripada mula perniagaan untung 1,500, hari ini saya buka dua hari diisytiharkan antara orang Islam dan Melayu yang terkaya di bumi Malaysia. Berkat sedekah, sedekahlah. Sedekah siapa yang tak bawa duit pada Nabi tak apa. Kan, tak apa, bagi cek. Kan, bagi cek. Bagi cek, cek. Jangan cek kendang. Itu dia cek, ikhlas. Buat dia, saya pernah ketua Ustaz. Saya buat kutipan derma untuk Allah SWT. Kutipan derma untuk mangsa bangji, Kuala Lumpur dan Gua Musab. Saya kuliah Zohor di Masjid Al-Ridwan di Ulu Kelang, tuan-tuan. Kuliah Zohor di Ulu Kelang di Masjid Al-Ridwan. Kuliah Zohor 1,000 orang main. Ya, 1,000 orang main kuliah Zohor. Bang saya pun kerja orang main 1,000 orang. Saya pun bagi ceramah, bagi ceramah, ceramah, tuan-tuan. Tiba-tiba saya minta derma untuk bangsa banjir ni Kuala Krai dan Gua Musang. Tuan-tuan tahu dapat nama 312 ringgit. Keluar hajar itu. Tak apa, saya diam. Tapi masjid bergelang, tak boleh. Dia sendiri yang hantar bantuan. Tapi tuan-tuan, ada sebuah masjid saya pergi. Lebih kurang macam tegak. Tiba-tiba saya ceramah tuan-tuan, saya minta derma. Masjid ramai. Masa tu solat maghrib, ramai orang datang. Seramai-ramai. Lebih kurang dalam 2-3 ruang. Kutipan derma, RM200. Tempat ini tempat orang kaya. Saya mula naik darah. Tapi saya sabar. Tiba-tiba tuan-tuan, ada seorang bangsa ni Myanmar. Myanmar. Dia katakan, Ustaz, saya boleh tanya? Saya kata tanya. Nama siapa? Dia sirik penuh. Nama siapa? Nama saya Muhammad Umar. Umar, apa soalannya Umar? Ustaz, boleh tak saya tak ada duit? Saya kerja cari besi buruk jual. Saya tak ada duit. Saya mau bagi 10 kilo beras. Boleh tak? Saya kata Umar. Umar, terima kasih Umar. Umar sedekahlah 10 kilo pun Allah Ta'ala akan tetap bagi pahala. Allah Ta'ala akan bagi pahala. Sekejap Ustaz, saya mau bagi 100 kampek. 10 kilo 100 kampek. Saya terus menangis. Saya menangis tuan-tuan. Saya tinggalkan tempat syamah. Saya menangis. Umar pun menangis. Betul saya balik tuan-tuan dan puan-puan. Hei orang Melayu, korang ni memang kena kurkau tumbuh dah manasah daripada Allah. Saudara kita di Kelantan, Kuala Musang, Kuala Kerai berada dalam keadaan kesusahan tuan-tuan. Nak makan pun susah tuan-tuan. Tuan-tuan tiba-tiba orang Myanmar, kayu beca, kutip besi buruk, jual besi buruk bagi 100 kampet beras 10 kilo tuan-tuan. Satu penampak yang hebat pada diri saya tuan-tuan. Malu saya pada kita yang mewah ni tapi kedekut ni. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, alhamdulillah tuan-tuan, bantuan telah berjaya sampai. Oh tuan-tuan, tengok tuan-tuan tahu siapa dia Omar sekarang hari ni. Lepas bagi bantuan, dia tetap kayu beca, angkat besi buruk. Rupanya hari ni dia telah memiliki sebuah tempat yang disewa untuk kumpulkan besi buruk. Sewa takak besi buruk dah jadi toki ya. Ini berkat sedekah pada bangsa banjir di Gua Musang dan Kodekan. Umat Islam itu bersaudara, susah senang tetap bersama, tidak pernah terpisah
dengan sempadan negeri atau dengan bangkit. Orang kata, Ustaz, saya bukan orang kaya, Ustaz, macam mana nak sedekah? Islam kata, kalau hang nak kaya, hang banyak sedekah. Hang kena sedekah, baru hang kaya. Rezeki hang akan bertambah-tambah. Tu pun betul. Tapi kalau duk pekin duit, duk simpan duit, duit simpan, simpan. Ambil. Simpan tu kadang-kadang bertambah duit. Berjimat cermat, tak ada masalah. Tetapi tiap-tiap bulan mesti ada duit yang kita simpan peruntukan untuk sedekah. Okay. Ada soalan? Tak ada orang sini belum cepat faham. Kalau mau jam berapa tanya? Sudah-sudah. Ada soalan tak? Kalau tak ada tuan-tuan, saya sebenarnya nak minta izin untuk balik dulu. Saya minta izin untuk balik awal sebab pagi besok saya ada satu rakaman lagi. Saya boleh balik awal sikit. Boleh tuan-tuan? Kalau boleh, sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan, wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami semua hanya kepada-Mu, ya Allah. Sebagaimana Ku lemburkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Allah, tundukkanlah hati kami semua hanya kepada Islam. Sebagaimana Kau tundukkan laut kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, sembuhkan penyakit kami semua, ya Allah. Sebagaimana Kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam, ya Allah, kurniakan kekayaan dan kejayaan kepada kami semua, ya Allah. Sebagaimana Kau kurniakan kekayaan dan kejayaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dosa kami pada ibu dan ayah kami, ya Allah. Dosa kami kepada anak-anak kami, ya Allah. Dosa kami kepada pasangan hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayah, dosa anak-anak kami, dosa adik-beradik kami, keluarga kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, bagi mereka yang telah pergi, ya Allah, lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur-kubur mereka seperti taman-taman di dalam syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bukan anak yang soleh, bukan insan yang kamil, tetapi untuk mereka, ya Allah, kepenangkanlah doa kami, ya Allah. Ya Allah, pada malam ini, ya Allah, Engkau telah menjadi saksi kepada kami, ya Allah. Kepada kami, kepada mereka yang telah bersedekah, ya Allah. Bagi mereka yang telah menyumbangkan sumbangan, ya Allah, Kau murahkan rezeki mereka, ya Allah. Kau gandakan rezeki mereka, ya Allah. Kau terangilah hidup mereka, ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikan kepada mereka yang menyumbang pada malam ini, ya Allah, rezeki mereka melimpah ruah, agar mereka dapat terus bersedekah dan untuk menggembirakan-Mu, ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang telah menyumbang pada malam ini, ya Allah, Kau panjangkan umur mereka, ya Allah. Berkatilah hidup mereka, ya Allah. Berkatilah rumah tangga mereka, ya Allah. Hidupkan mereka dalam rukun dan damai, agar mereka berjaya di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi mereka yang telah menyumbang pada malam ini, ya Allah, Kau ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Walaupun dosa mereka tinggi beragam, ya Allah, kerana kami yakin bahawa rahmat-Mu lebih luas daripada segala-galanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi mereka yang telah menyumbang pada malam ini, ya Allah, murahkan rezeki mereka, ya Allah, agar mereka terus dapat bersedekah di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jawabkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jawabkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Ya Allah, bantikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah La ilaha illallah, dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah saat yang paling indah dalam hidup kami, ya Allah, apabila kami sujud kepada-Mu, ya Allah. Dan andai Kau mengambil nyawa kami,
ketika kami sedang sujud kepada-Mu, ya Allah, itu penghormatan yang paling mulia untuk kami yang kerap melakukan dosa. Ya Allah, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas dan tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub dan takabur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami dan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan musleh. Jadikanlah kami dan anak-anak kami keturunan yang mendirikan salat. Jadikanlah kami dan anak-anak kami dan keturunan kami keturunan yang tidak akan meninggalkan salat. Ya Allah, sehatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami. Sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Dan murahkan rezeki mereka agar mereka dapat beribadah dengan sempurna pada-Mu, ya Allah. Ya Allah, bagi pelajar-pelajar dan semua pekerja yang ada di Ma'had Tahfiz Darul Faizin ini, ya Allah, Kau murahkan rezeki mereka, ya Allah. Kau gandilkan pahala mereka, ya Allah, agar Ma'had Tahfiz Darul Faizin ini, ya Allah, kekal hingga ke akhir zaman, ya Allah. Jadikan pelajar-pelajar yang terang hati untuk menghafal Al-Quran, ya Allah, agar mereka cepat menghafal Al-Quran, ya Allah. Dan Ma'had Tahfiz Darul Faizin ini, ya Allah, dapat melahirkan pelajar-pelajar tahfiz yang hebat, ya Allah, yang dapat membantu agama-Mu, ya Allah, menjadi berdakwah pada agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada ahli keluarga para sahabat dan mereka yang memperjuangkan menegakkan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami merindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Kami ingin melihat Nabi senyum kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami ingin melihat senyuman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, kami juga ingin menatap wajah-Mu, ya Allah. Wajah yang mencipta segala keindahan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dirahmati Allah, saya dah cakap saya datang sini bukan untuk mengajar. Saya lah da'i yang paling da'if dalam dunia ini, tuan-tuan. Saya tak lain tak untuk mengajar tuan-tuan kat sini, sebab tuan-tuan kat sini lebih alim daripada saya. Cuma yang saya dapat ajar tuan-tuan hanya sekadar untuk membangkitkan semangat bersedekah. Tuan-tuan tolong doakan saya dan keluarga saya supaya kami kekal dalam kehidupan beragama hingga ke akhir hayat saya. Selain itu tuan-tuan, tolong hari-hari bersedekah, hari-hari sedekah. Sedekahlah agar tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan akan dapat menghidupkan satu sunnah yang paling mudah, yang tak ada syarat batal dan tak ada syarat sah. Sedekahlah kerana Allah, mudah-mudahan kita akan berjaya di dunia. Yang baik datang daripada Allah, lemah kesilapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.